Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunda. Hari ini kita mau masak resep masakan ayam goreng bacem lalapan. Pertama, kita siapkan dulu ayamnya, 1/4 ayam yang sudah dibersihkan. Kedua, bahan-bahannya kita sudah siapkan, merah dan bawang putih, asam jawa atau asam kamal, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, 2 biji kemiri, gula merah, kecap manis, garam dan penyedap rasa secukupnya. Terus langkah ketiga, kita haluskan bumbu ya. Bumbu yang kita haluskan bawang merah dan bawang putih bersama ketumbar, asam jawa. Setelah kita haluskan, kita campur dengan ayam yang sudah dibuat dalam wajan. Kita kasih air, lalu kita buat rempah-rempah yang sudah tadi disiapkan. Kasih kecap manis, gula putih secukupnya. Seterus itu kita biarkan beberapa menit sampai airnya mengering. Nah, ini sudah mengering. Sekarang kita diamkan ya beberapa menit. Setelah didiamkan, lalu kita panaskan minyak dan lalu kita goreng. Kita goreng sampai kecoklatan. Nah, ini dia hasilnya. Kita siapkan sambal, sayur lalapannya. Nah, siap untuk dihidangkan. Selamat mencoba.